Halo, jumpa lagi di Merapi TV. Kali ini saya melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi dari Gor Kaliurang. Hari ini Selasa 20 April 2021. Saya melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi dari pukul 4 pagi. Dan banyak sekali terjadi guguran material kuba lava yang terjadi pagi ini. Ada juga awan panas guguran yang terjadi sekitar pukul 4 lebih 50 menit. Dan tercatat di seismogram dengan amplitudo 18 mili dan durasi maksimal 114 detik dengan jarak luncur kurang lebih 1.300 meter ke arah barat daya atau ke arah Kalisat. Lebih kecil dari tadi. Dan saya juga mendapatkan luncuran lava pijar seperti di video ini. Ini sebetulnya banyak sekali ya untuk lava pijar yang terjadi, namun untuk perangkat saya kurang mampu untuk memvisualkan luncuran lava pijar yang terjadi karena hari masih gelap sekali. Dan monggo disimak untuk video selanjutnya. Terima kasih. Terjadi guguran disertai awan panas guguran. Sekarang ini pukul 5 lebih 14 menit. Cukup jauh ya untuk luncuran kali ini. Namun karena ini masih sangat pagi, jadi untuk gambar masih sedikit noise, masih banyak bintik-bintik semut. Ini sore guys. Setiap ada aktivitas dari puncak, material yang kurang stabil atau istilahnya ya berada di pinggir, mengkreng-mengkreng enggak ada. Itu saat ada aktivitas kan Merapi bergetar. Dan saat itu juga ada dorongan gas sulfatara dari dalam. Jadi yang berada di pinggir pasti akan jatuh menuju ke hulu-hulu kali begitu. Begitu Mas Andri. Jadi ini memang rutinitas Merapi ya. Merapi itu gunung yang paling aktif. Gunung api yang paling aktif. Jadi setiap 4 tahun itu pasti ada. Nah, nanti untuk aktivitas tersebut tidak bisa diprediksi, kadang cuma satu bulan terus sampai mencapai puncak erupsinya, kadang cuma dua bulan terus mencapai puncak erupsinya. Namun untuk yang sekarang ini hampir berapa ya, 4 bulan 5 bulan
dari Januari, hampir 4 bulan belum mencapai puncak erupsinya. Begitu Mas Andri. Sudah melayu mana gambarku manual loh, pada lari-lari fokusnya. Monggo yang standby mbok yo komen-komen. Aku gabut ya, rasa mau jago komen. Rek ngomong apa bingung. Untuk cuaca di sekitar Merapi sangat cerah sekali, namun untuk tubuh gunung ditutupi kabut tipis. Kabut tipis kok tipis. GFC, aman nggak bang Merapi? Aman bosku. Aman untuk ke wilayah di atas 5 km masih aman. Terima kasih sudah hadir untuk GFC Andri.